Suaranya boleh juga ya. Nanti mau nyanyi apa lagi udah kepikiran belum? Udah cukup lagi. Durasi. Oke. Ya, jadi selamat siang. Kami akan membacakan nominasi dari sutradara terpuji serial televisi film Festival Film Bandung 2018. Dan sebelum dibacakan, sekali lagi disampaikan bahwa ini adalah salah satu kategori yang baru dibacakan pada FFB tahun ini. Ya. Sutradara terpuji serial televisi Festival Film Bandung 2018. Nominasinya adalah Agus Elias dalam judul Tiada Hari Yang Tak Indah, produksi Sinem Art Stasiun TV SCTV. Maruli Arah dalam film Orang Ketiga, produksi Sinemart, Stasiun TV SCTV. Ruli Mana dalam serial televisi Kun Anta, produksi MNC Pictures, Stasiun TV MNC TV. Yogi Yose dalam film Aku Bukan Ustaz, produksi MNC Pictures, Stasiun TV RCTI. Yoyok Dumpri dalam serial televisi Jejak Suara Azan, produksi Net Media Tama, Stasiun TV Net TV. Ya, sekali lagi koreksi, tadi itu serial televisi ya, bukan film, maaf. Selanjutnya, kita ada baca nominasi pemeran pria terpuji serial televisi Festival Film Bandung 2018. Nominasinya adalah Eza Gionino dalam serial televisi Aku Bukan Ustaz, produksi MNC Pictures, Stasiun TV RCTI. Hamad Syahid dalam serial televisi Kun Fayakun, produksi Antv Pictures dan Tobali Putra Production, Stasiun TV Antv. Randy Martin dalam serial televisi Best Friend Forever, produksi MD Entertainment, Stasiun TV Trans TV. Leonardo Stockhorst dalam serial televisi Orang Ketiga, produksi Sinem Art, Stasiun TV SCTV. Yang terakhir, Rizky Nazar dalam serial televisi Sodrun Merayu Tuhan, produksi Sinemart, Stasiun TV SCTV. Ya, mungkin dari aktor-aktor ini udah kenal ya beberapa orang ya? Kenal semua sih. Oh, kenal-kenal ya? Bukan tahu ya? Ganteng lah. Udah pernah ketemu dong kalau kenal? Ketemu di TV. Oh iya. Ya, di TV maksudnya. Oke, selanjutnya. Pemeran wanita terpuji serial televisi Festival Film Bandung 2018. Nominasinya adalah Albi Marisa dalam serial televisi Semua Indah Karena Cinta, produksi Multivision Plus, Stasiun TV RCTI. Cut Shiva dalam serial televisi Jodoh Yang Tertukar, produksi Sinema, Stasiun TV SCTV. Evi Masamba dalam serial televisi Warteg DKI, produksi Antv Pictures dan Verona Pictures, Stasiun TV Antv. Marsyanda, serial televisi Orang Ketiga dari produksi Sinema, Stasiun TV SCTV. Naisila Mirdad dalam serial televisi Orang Ketiga, produksi Sinem Art, Stasiun TV SCTV. Ya, khususnya untuk Orang Ketiga mungkin udah pada tahu ya karakternya, tapi kita lihat nanti ya. Itu udah masuk nominasi. Kayaknya pada nonton semua nih ibu-ibu. Ya. Mungkin paling terpopuler gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke. Selanjutnya. Untuk nominasi serial televisi terpuji Festival Film Bandung 2018. Nominasinya adalah Aku Bukan Ustaz, produksi MNC Pictures, Stasiun TV RCTI. Jejak Suara Azan, produksi Net Media Tama, Stasiun TV Net TV. Orang Ketiga, produksi Sinemart, Stasiun TV SCTV. The Power of Emak-Emak, produksi Lemon Tree Production, Stasiun TV Trans 7. Umi, produksi Multivision Plus, Stasiun TV Antv. Nadia, dari 5 judul tadi yang udah ditonton yang mana aja? Suka nonton nggak sinetron? Sinetron nonton sih, cuman lagi jarang. Kayaknya Orang Ketiga ya yang paling banyak ditonton semua ibu-ibu. Ya kayaknya sering, lebih terdengar gitu ya. Iya, ya. Sering baca-baca. Ya, tapi kita lihat nanti aja siapa yang cuman. Selanjutnya ada nominasi untuk film televisi terpuji Festival
Festival Film Bandung 2018. Nominasinya adalah yang pertama, Hari-Hari Guru Jalil, produksi Surya Citra Televisi dan Citra Sinema, Stasiun TV SCTV. Insya Allah Jodoh, produksi Tobali Putra Production, Stasiun TV RCTI. Lubang Tikus, produksi Surya Citra Televisi dan Citra Sinema, Stasiun TV SCTV. My Trip My Adventure, The Movie The Lost Paradise, produksi Trans Cinema Pictures, Stasiun TV Trans TV. Dan terakhir, Pesan Terakhir Laila Majnun, produksi Millennium Visitama Film, Stasiun TV Trans 7. Kami ucapkan selamat untuk para nominasi yang terpilih, dan selanjutnya bisa dikembalikan. Ya, bentar, jangan asal kembalikan dulu, gua tepuk tangan dulu. Karena dari tadi di tengah dong, ngomonginnya orang ketiga dan sempat viral, boleh dong dipraktekin? Aku jijik sama Mas. Mau nyanyi, mau praktekin Aisyah Mirda? Janganlah. Atau menjadi Marsanda? Baru di film, di sinetron itu loh, pelakor dicintai ya, oleh ibu-ibu semua ya. Pada nonton gak orang ketiga? Oh enggak? Ya udah, gak mau jadi pelakor ya? Gak populer di kalangan anak muda. Ya sudah, kalau gitu terima kasih Nadia dan Christian. Terima kasih. Ya, silahkan ya. Oke, juga selamat datang Bapak Jim Lim ya, aktor senior juga. Kemarin di bulan Januari kalau gak salah ya, berbagi ilmu juga di sini dalam rangka 31 tahun Festival Film Bandung. Selamat datang sekali lagi dan selamat menikmati acara Pak dan beserta rombongan. Serial televisi dan film televisi, tadi puncaknya sudah selesai. Kita akan menyisakan beberapa lagi kategori di film bioskop. Mungkin ini yang banyak ditunggu-tunggu juga. Karena mungkin kalau sinetron katanya tadi banyak emak-emak yang nonton gitu ya. Kalau anak muda mainnya di bioskop gitu ya. Akan kita bacakan tiga, yaitu pemeran pembantu pria terpuji, pemeran pembantu wanita terpuji, dan penulis skenario terpuji. Yang akan dibacakan juga oleh